Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Sisi Mut Muting ya. Welcome to Mobil aja Maman. Memang. Jadi di kesempatan kali ini saya tuh akan bikin video cara apa ya namanya? Biar burung tuh mengenali tuannya lah. Caranya dan triknya gitu, biar jinak. Jadi kita ada ini ada apa namanya? Ada lolohan kerucukan nih kecil. Masih lolohan. Jadi kita taruh aja di sini dan kita ajarkan makannya dengan sapu tangan nih. Dengan cara kayak gini nih. Ajarkan sapu tangan. Dia biar tahu tuannya gitu. Biar semua orang jinaknya. Biar jinaknya enggak ke semua orang taunya ke sarung tangan doang. Jadi kita pakai sarung tangan putih aja ya, terus-terusan sampai dia terbang gitu. Jadi ini mau saya enggak apa namanya, mau saya lepas aja enggak dia pakai sangkar, mau enggak dia gitu. Itulah guys caranya nih, dia tuh udah bertengger kecil, belum bisa terbang guys, belum bisa terbang. Nanti kita ajarin dia terbang-terbang di sini. Kalau udah bisa terbang ya biar. Jadi burungnya udah lumayan agak gede bisa terbang. Jadi kita coba himbau-himbau ya, itu saya taruh di situ satu tuh. Nampak kelihatan kan, nampak tuh, kita huitin ya. Wah, belum ke tangan nih, hibernya belum ke tangan. Coba tak tenen di situ ya, huitan. Mana manuk? Oh itu dia tuh. Coba dihimbau-himbau sama sarung tangannya. Kita ajarin dia nih. Sejak kecil. Gak kelihatan terbangnya. Udah gitu aja kayak masuk ke sarang. Ngajarinnya sampai berhasil kita taruh lagi di situ, nggak ke tangan dia malah ke kepala. Malah lewat, lewat sekar, malah lewat di situ tuh kan. Masih belum bisa kontrol ya guys. Nih kalau udah segede-gede gini baru kita bisa melatihnya guys. Jadi ini latihan cuma nih, mau saya latih outdoor biar di luar banyak kerocokan di luar rumah. Tapi sayangnya saya ngelatihnya di sini di kebun nih, gak di rumah. Ini udah gede itu udah belajar terbang. Coba himbau. Kuma tengah himbauan aja, cina tebongi. Masih ada yang lumayan.
Kita baru pulang nih guys, maghrib maghrib dan maghrib.